Hari ini akan saya jelaskan kembali terkait tentang mapping. Mapping itu memetakan suatu rencana di mana poin utamanya atau tema utamanya meletakkannya di tengah. Jadi kita merancang sesuatu, kita petakan. Buat rancangan, oh, hal apa sih yang kita siapkan. Di sini kan kita orang teknik yang kita pelajari sebenarnya tentang teknik ini. Di sini kalian belajar teknik kendaraan ini. Kalian belajar tentang teknik kendaraan langsung, teknik kendaraan yang selama 3 tahun nanti. Nah, dalam belajar di sekolah ini akan ada mata pelajaran produktif yang harus kalian tempuh. Yang pertama tadi kita di yang pertama itu PDO. Ini jadi penting PDO. PDO itu kepanjangan dari pendidikan dasar otomotif. Oke, kita tulis dulu. Jadi dasar kendaraan dengan tapi enak intinya aku tadi PDO. Terus kita belajar lagi yang namanya tadi PDO. Kita belajar lagi yang namanya PDO. Kita belajar yang namanya PDO. Setelah belajar PDO, kita belajar lagi yang namanya pemeliharaan mesin. Pemeliharaan mesin dan pemeliharaan ringan. Kemudian kita belajar lagi yang namanya pemeliharaan listrik dan kendaraan ringan. Lalu belajar lagi yang namanya chassis. Chassis dan pemindah tenaga. Kemudian kita belajar lagi yang namanya gambar teknik. Jadi nanti selama 3 tahun ini, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kalian belajar PDO, PDO, pemeliharaan mesin dan kendaraan ringan, lalu pemeliharaan listrik, chassis, pemindahan tenaga di kendaraan ringan, dan gambar teknik. Ini adalah poin-poin utamanya atau biasa kita sebut sebagai materi yang akan kalian pelajari selama 3 tahun terakhir. Harus kalian pelajari ini, harus kalian pelajari, kalian harus pelajari ini semua, harus kalian pelajari satu, kelas dua, kelas tiga. Nah, ini diberi harus ditarik dari list. Ini berarti belajar teknik belajar belajar itu lah itu di PDO PDO teknik dasar otomotif itu kalian belajar yang namanya 3 hal. Pertama, tentang kematian. Tentang sistem listrik, kemudian lalu sistem chassis. Lalu yang PDO itu belajar apa namanya? PDO. Di PDO kita juga belajar 3
dari kotak ini. Jadi belajar lagi yang namanya tools. Alat-alat. Jadi belajar lagi yang namanya service tool. Nah, kemudian dari ini harus kalian jabarkan kembali atau kalian jabarkan kembali workshop equipment ini yang bengkel ini gue ini sempat dia kalau jadi harus seperti apa harus tanamkan saya tanamkan harus pakai bajunya masih pakai karet terus lagi helm itu tuli tuli itu jadi dua jadi dua tuli itu jadi dua yang pertama helm tuli helm itu dengan yang namanya power tool. Pentul itu apa saja? Yo, seperti kunci. Jadi yang menggunakan tenaga tangan. Nah, nek power tool berarti kan pakai mesin. Pakai tenaga mesin. Tool. Untuk dijabarkan kembali. Nah, alat-alat yang membutuhkan itu kembali. Misalkan, di sini kamu menggunakan helm. Ini kunci pas. Kunci pas dan lain juga. Tugas kalian adalah seperti ini. Silahkan kalian membuat yang namanya mapping seperti ini. Jadi dijabarkan lebih detail seperti yang warna hijau ini. Untuk materi PDO tidak bisa kalian tulis ulang. Yang harus kalian jabarkan atau kalian petakan adalah PDO, pemeliharaan mesin dan kendaraan ringan, pemeliharaan listrik, chassis dan tembak. Silahkan kalian buat di kertas polos, kalian beli warna, kemudian besok kalian letakkan di meja saya atau kalian datang ke sekolah. Terima kasih, itu tugas kalian. Jangan lupa beri nama, kelas, dengan huruf kapital, namanya nama lengkapnya.